Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, menjadi petani itu tidak gampang. Banyak proses-proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang petani. Di dalam pertanian itu, sandang pangan ada tiga, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi yang di peternakan, bagaimana caranya perawatan sapi perah Banyu Langit. Ayo kita simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan video berikut ini, jangan lupa subscribe dulu di channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Ayo kita simak videonya, bagaimana caranya perawatan sapi kerap Banyu Langit yang kurang dari 6 bulan dibeli. Ayo kita simak videonya. Ya, seperti inilah aktivitas malam tim kerapan sapi Banyu Langit. Ini mau mandi malam dulu, ini mau dikeluarin dari kandangnya. Ini yang kurang dari 6 bulan beli sapi ini Banyu Langit. Ini sapi baru. Ya, seperti inilah prosesnya sebelum proses memandikan sapi kerap. Ini mau dikeluarin dulu ini. Kok ada jadi? Bulunya mau kita ambil deh. Yang belum ya. Ini yang satunya, ini mau dikeluarin dulu dari kandangnya. Ini di desa Pondok Ulu, di dusun Raab. Ini mau mandi malam dulu. Ya, seperti inilah aktivitasnya sehari-hari kerapan sapi atau proses perawatannya. Ini mau mandi malam dulu. Ya, seperti ini cara perawatannya. Ya, seperti inilah sebelum dimandiin. Yeso hilun jandeng matura mele tak keset. Ya, seperti inilah sebelum dimandiin. Ini sapi kerapan tim Banyu Langit yang selalu membuat kejutan, khususnya bagi para pecinta sapi kerap Jawa maupun Madura. Pimpinan dari Mas Edi. Ini yang sebelah timur, amunisi baru bagi tim Banyu Langit di malam hari raya Idul Fitri itu yang beli ini. Amunisi baru ini yang sebelah timur ini. Thank you.
Ini lagi mandiin yang amunisi baru. Ini amunisi baru bagi tim Banyu Langit yang selalu membuat kejutan bagi pecinta kerapan sapi di Jawa maupun di Madura. Ini yang amunisi baruin di malam hari raya Idul Fitri itu yang beliin. Ya, seperti inilah cara memandikan sapi di malam hari atau mandi malam. Ini dilakukan setiap hari untuk menjaga stamina pada sapi dan kesehatannya dan kebugaran lagi. Ini pakai sabun colek Mama Lemon. Ini yang besar dimandiin terus dikasih sabun colek Mama Lemon. Ini yang amunisi baru, ini yang sebelah timur ini sudah disabunin. Ini sesudah disabunin disiram. Ya, disiram seperti ini. Ini yang kurang dari 6 bulan yang beli sapi ini. Alhamdulillah anaknya ini semua. Ini masih ada lagi di bidang semua ini. Tak di ini lagi. Di dalam sini tidak ada. Aje dia. Di dalam. Rawat terlama ya. Terlama. Iya, Pak. Dengan tidak kita akhirnya memberikan. Tak datang. Paling seperti semua ada paling dilaku di malam.
Ini sudah disabunin, digaruk ini sapinya. Nih. Ini yang ngerawat sapinya ini, dua orang ini. Ini penerus joki ini, yang kecil ini. Jokinya kredit lancar ya. Nah ini disiram semua ini meskipun sama kakinya ini. Jadi dia mau kerja dua hari di sini kok. Saya suri dari itu. Emang ada orang ada deh. Repot di tosa deh. Apa yang kau kerja? Ibu usir mulai ini aja. Ini kau kerana bateri yang usir dia. Kau juga nak usir. Ini sudah selesai dimandiin wis. Ini proses sudah dimandiin pengeringan dulu. Ya seperti itulah videonya bagaimana caranya perawatan sapi kerapim Banyulangit yang selalu membuat kejutan khususnya pada kerapan sapi di Jawa maupun di Madura. Semoga video ini bermanfaat bagi para pecinta kerapan sapi di Jawa maupun di Madura. Jangan lupa like dan share video saya ini. Jika Anda mempunyai kritik dan saran, silakan tulis komentar Anda di kolom yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.